Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sejak Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021 malam, menyebabkan Sungai Menjangan meluap ke permukiman warga di Dusun Biting dan Perumahan Biting di Desa Kuterenon. Banjir setinggi kaki orang dewasa pada Senin pagi memaksa warga mengevakuasi barang-barang yang ada di dalam rumah. Hujan deras menyebabkan debit air Sungai Menjangan meluap ke permukiman warga di Perumahan Biting, Desa Kuterenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang. Kata Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Lumajang Joko Sambang saat dihubungi via telepon. Hasil pantauan petugas jaga dam Umbul pada Senin pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, limpasan air sudah mencapai 120 cm dan kondisi terkini pintu air sudah dibuka untuk mengurangi debit air dan melancarkan aliran air ke Sungai Menjangan dan Sungai Bondoyudo. Semoga warga di sana baik-baik saja ya.